Halo, 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 berjumpa lagi dengan Mas Masing yang asli, yang ada botaknya. Oke, sudah lama nggak bikin konten. Kali ini kita akan bikin konten Free Fire lagi ya. Dan kita akan bahas spesial tentang giveaway-ku yang kemarin yang bermasalah ya, teman-teman ya, di akunku yang satunya, oke? Dan jangan lupa di-like dulu, tembusin 5.000 like seperti biasa. Kalau bisa aku giveaway lagi dah. Kalau tembus 5.000 like, nggak mungkin ya. Oke, teman-teman, jang-jang-jang-jang-jang, langsung kita, let's go. Oke, seperti yang kalian tahu, aku kemarin giveaway akun gue ya di channel gue yang satunya. Buat kalian yang sudah ikutan, ya aku mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf. Ini karena ada kesalahan teknis di bagian komentar ya. Jadi kalau kalian komen itu akan hilang kalau kalian itu menyertakan nama IG kalian. Aku nggak ngerti kenapa masalahnya di mana, tapi setelah aku cek-cek itu ternyata yang hilang adalah orang-orang yang komen menggunakan tanda A di depan ya. Jadi kemarin aku suruh kalian untuk komen dengan akun Instagram kalian atau menyertakan nama Instagram kalian, contohnya seperti ini ya. Jadi kemarin itu nama Free Fire ID dan juga nama Instagram, tapi dilengkapi dengan tanda @ di depannya, A yang dibulet-bulet. Nah, seperti itu contoh kemarin ya. Nah, ini dianggap sama YouTube ini komen spam ya. Jadi sama YouTube itu komennya semua dihapus yang menggunakan @ atau A yang dibulet-bulet gitu ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian, kalian komen lagi aja di videoku yang sama itu, tapi tanpa tanda A yang dibuletin atau tanpa tanda @ itu ya. Jadi kalian cukup tulis seperti sama seperti kemarin, tapi yang dihilangin itu adalah tanda A-nya ya. Jadi ID, terus nama Free Fire, terus nama Instagram kalian ya, harus benar namanya, harus benar-benar sama di yang di Instagram dan tanpa tanda @ di depannya, oke? Kalau masih pakai tanda @ itu pasti akan dihapus sama YouTube. Aku nggak ngerti kenapa ya. Jadi ya seperti itulah ya. Kalian bisa komen ulang di sana. 5 menit kemudian. Oke, kemarin pas aku live itu banyak yang nanya, "Bang, cara dapetin bundle FFML itu gimana, Bang? Karena para player FFML itu semua sudah pakai bundlenya, kok kita belum dikasih, Bang?" Dan di situ ada bundlenya ya, dan bagaimana cara mendapatkannya? Oke, kita lihat dulu untuk bundlenya itu seperti apakah bagus atau enggak ya. Oke, tampilan full bundlenya itu seperti ini, teman-teman ya. Rambutnya putih, pakai topeng juga, dan juga pakai baju yang ala superhero seperti ini ya. Ini mirip dengan bundle token rank ya kalau kalian lihat ya, teman-teman. Celananya cukup bagus. Yang bagus di sini menurutku sih rambutnya keren banget ya, warna putih. Dan topengnya juga kayak ada burung Garuda gitu ya, paruh Garuda, mungkin terinspirasi dari Garuda Pancasila mungkin ya. Dan bundle ini itu bisa kalian pakai ke karakter cowok dan juga karakter cewek. Jadi buat kalian yang sering pakai karakter cowok atau sering pakai karakter cewek, ini nggak masalah, no problem ya. Bisa kalian pakai di semua karakter ya, teman-teman ya. Jadi ya kalian tunggu saja. Untuk cara mendapatkannya kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, untuk cara mendapatkannya kalian bisa dapatkan atau kalian bisa lihat di sini ya, 100k ya FFML Phantom Eagle itu kalau di kalender. Artinya apa? Itu kalian harus mencapai peak perform, peak view ya. Jadi kalian harus nonton secara bersamaan secara live itu sejumlah 100.000 viewer total ya. Jadi kalian bisa nonton di salah satu channel YouTube Garena Free Fire Indonesia, bisa FF Esports ID atau Garena Free Fire Indonesia, atau kalau kalian main Facebook bisa ke Garena Free Fire di Facebook, itu juga bisa. Di sana juga menayangkan live FFML peak day ya, peak day final itu di tanggal 15 atau 16 itu ya. Dua hari itu kalian harus nonton wajib dan tembus 100.000 view secara bersamaan di semua platform ya. Jadi semuanya itu nanti akan digabung, dihitung, digabung, nggak satu-satu ya. Jadi nggak harus yang di YouTube 100.000, nggak. Jadi nanti akan digabung semua. Di TikTok pun mungkin kalau ada live-nya akan diikutkan juga. Oke, jadi buat kalian yang kemarin heboh ya, akan ada pet baru banteng merah yang membanteng-banteng menjeruduk ya. Mungkin kalian ya tertipu juga ya, kemarin diposting oleh salah satu akun Instagram resmi ya, Free Fire, Free Fire BGID di Instagram ya, dan langsung heboh. Di TikTok juga langsung heboh, akan ada pet baru berbentuk banteng ya. Tapi sayangnya kok bukan banteng merah ya kan, kalau banteng merah kan terlalu OP ya kan. Nah, di sini ternyata itu diedit ya postingannya sama si adminnya setelah tanggal 1 selesai. Itu ternyata ini adalah April Mob atau tipu-tipu ya. Jadi ini tidak akan ada pet baru berbentuk banteng, tidak akan pernah ya. Tapi kalau di Wakanda itu sudah ada ya. Ya itulah ya, pokoknya yang jelas ini adalah berita hoax ya atau tipu-tipu. Aku heran ya kenapa puasa-puasa kok nipu ya kan. Aneh.